Pernah ada pria paling cuek di dunia. Jadi gini, ada perempuan ketinggalan di lift. Tapi dia tuh gak bantu sama sekali. Anak kecil yang kelepasan balon juga gak diambil. Dan bahkan seorang pria yang lagi ngejar belanjanya juga gak ditolong. Wanita yang menawarkan brosur juga gak diambil sama sekali. Hingga suatu ketika saat dia ingin nyebrangin jalan, tiba-tiba ada seorang nenek yang menggenggam langsung di tangannya. Gak bisa nolak, dia mau gak mau dia harus nemenin si nenek tersebut. Hal tidak terduga pun terjadi, datang sebuah mobil yang hampir menabrak mereka berdua. Namun untungnya mereka berdua itu dapat dengan selamat. Nah, dan nenek ini mengucapkan sangat berterima kasih. Dia pun terngiang-ngiang dan merasa senang ketika menolong seseorang. Akhirnya dia pun berubah dan menjadi seseorang yang mau membantu sesama. Nah, melakukan berbagai hal kebaikan itu menyenangkan. Dan saat dia berjalan, dia menemukan seorang pria yang sosoknya sama seperti dia yang dulu. Dia pun memiliki ide agar tidak cuek seperti dirinya yang dulu. Keren kan? Kalian juga seperti itu.